Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Garif. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Teen Love for One yang ditulis oleh Monica Petra. Kemudian website penerbit novel ini yaitu www.andipublisher.com. Pada novel ini memuat 98 halaman. Kemudian novel ini mengisahkan tentang gemar yang bernama Brenda dan Siska. Siska seorang yang tomboy, sementara Brenda sebaliknya. Siska memiliki kebiasaan buruk, yaitu self injury atau meluka diri sendiri karena memiliki luka selalu saat sahabatnya Kelly meninggal dunia. Brenda sudah seperti penjaga Siska. Ia yang selalu menyelamatkan dan mencegah Siska melakukan aksi menyakiti diri sendiri. Ayah mereka cenderung lebih menyayangi dan memperhatikan Siska dibanding Brenda. Awalnya Brenda bisa menerima hal itu, tapi lama-kelamaan Brenda mulai merasa muak. Singkat cerita, ada seorang cowok yang hadir di kehidupan mereka, yaitu Roy. Roy menyukai Brenda, tetapi Siska menyukai Roy. Dan karena itulah Brenda melepaskan Roy demi melihat Siska, adiknya, bahagia. Brenda sangat terluka dengan hubungan Roy dan Siska, hingga suatu hari Brenda memutuskan untuk pergi dari rumah. Setelah beberapa hari Brenda pergi dari rumah, Siska masuk rumah sakit karena ditemukan mencoba bunuh diri. Kemudian Roy berusaha menemukan Brenda dan membawanya ke rumah sakit untuk menemui Siska. Beberapa jam kemudian Siska siuman dan akhirnya Siska menyetujui hubungan Brenda dan Roy karena ia sadar bahwa Brenda dan Roy saling menyukai satu sama lain.